Nama aslinya Nasril Irham. Ia lahir di Pangkalan Brandan 16 September 1981 ketika sang ayah Nazmul Irfan bertugas di Sumatera Utara. Tak banyak bisa menjadi catatan penting dari Aril dalam ingatan ayahnya sebab selain putranya itu penakut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Itu dulu pemalu ya. Waktu kecil dia tuh pemalu kalau misalnya ulang tahun, takut dirayakan, takut disuruh nyanyi. Waktu kecil ya, jadi kalau tiap ulang tahun itu nggak pernah dirayakan karena dia nggak mau, takut disuruh nyanyi waktu kecil gitu. Waktu saya itu waktu masih di Aceh ya, di Langsa itu belum kelihatan bakatnya ya. Tapi setelah saya dipindahkan ke Sumatera Selatan, kemudian berdomisili di Bandung, suatu saat itu ada perlombaan di sekolahnya ya, di SD berapa di Sukaluyu itu. Jadi dia disuruh nyanyi sama ibu gurunya. Karena mungkin ibu gurunya yang nyuruh ya, dia gak bisa menolak gitu. Pemalu dan penakut adalah dua sifat yang membentuk Aril Noah menjadi pria tertutup. Tak banyak bisa diungkap dari sisi pribadinya itu, terbukti bahkan hingga saat ini. Emang dia tuh sebetulnya dari kecil tuh pemalu ya, agak-agak pemalu dan akhirnya agak tertutup ya. Sampai sekarang tuh orangnya agak tertutup gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa nggak pernah tuh, oh pas saya begini, selalu dia anukan sendiri gitu, menyelesaikan dengan sendiri gitu. Tapi semua berubah, semua tampak berbeda ketika Aril sudah mulai beranjak dewasa. Rupanya, diam-diam Aril belajar menyanyi, lalu coba-coba mengamen di kafe dan rumah makan. Dia sama teman-temannya itu suka ngamen lah istilahnya, asal malam minggu aman, pergi ke kafe apa, di pinggir jalan ini di Dago situ, warung makan. Sebagai orang tua, Nazmul Irfan hanya bisa melihat dari kejauhan kiprah anaknya. Dimulai dari belajar menyanyi sendiri, mengamen, kemudian menjadi vokalis band kafe. Aril merintisnya secara perlahan, itulah fase yang melewati masa-masa sulit. Ngetop lah, dia main di apa kafe-kafe gitu ya, sampai maaf. Waktu itu namanya masih Peter Pan ya, kalau nggak salah saya. Masih membawakan lagu-lagu Cranberry, lagu siapa-siapa gitu. Demikianlah video tentang Aril Noah berkaitan masa kecilnya. Diawali dari belajar menyanyi sendiri, mengamen di kafe dan rumah makan, hingga menjadi vokalis band terbaik tanah air hingga saat ini. Buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini agar terus bisa berkarya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.